Ini adalah film Marvel pertama yang dibintangi oleh orang Chinese. Tony Leung berperan sebagai ketua organisasi Ten Rings dalam film ini. Dia ingin menaklukkan seluruh dunia. Hanya karena dia mendapat sebuah artefak kuno. Artefak itu bernama Ten Rings. Ten Rings tidak hanya bisa memberi orang kekuatan dewa. Itu juga bisa memberi pemakainya keabadian. Pria ini bernama Wen Wu. Kekuatan Ten Rings yang dia gunakan tak tertandingi. Taklukkan satu demi satu peradaban di dunia. Dan dia membangun organisasi Ten Rings. Selama ribuan tahun, mereka bertempur di setiap sudut dunia. Tak terkalahkan dan tidak pernah memiliki lawan. Sampai hari ini, organisasi Ten Rings masih bersembunyi di atas kubah. Pada saat ini, Wen Wu sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Pada hari ini, ketika dia sedang membaca buku-buku kuno, menemukan sebuah desa misterius bernama Tarot. Legenda mengatakan kalau di tempat itu tidak hanya mewariskan kekuatan dewa, bahkan binatang legendaris juga masih ada. Keesokan harinya, Wen Wu membawa pasukannya ke tempat ini. Berdasarkan petunjuk peta, mereka datang ke hutan bambu. Tapi bawahannya segera menemukan ada yang tidak beres. Hutan bambu sepertinya sedang bergerak. Pada saat ini, tiba-tiba ada tebing di depan. Mobil melaju lurus ke depan. Wen Wu mendobrak pintu mobil dan melompat keluar di saat terakhir. Karena memiliki perlindungan Ten Rings, tentu saja, dia akan baik-baik saja. Wen Wu kemudian berjalan melewati hutan bambu. Dia dengan cepat keluar dari hutan bambu. Pada saat ini, dia melihat ada wanita berbaju hijau. Di mana pintu masuk Tarot? Menghadapi pertanyaan Wen Wu, wanita itu mengabaikannya. Karena dia adalah Yin Li, penjaga pintu masuk Tarot. Melihatnya, Wen Wu langsung menggunakan Ten Rings.